Sate RSPP. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Budiman. Hari ini kita lagi coba makan sate RSPP. Ternyata sate RSPP juga ada nih di daerah BSD. Nah, ini pertokoannya. Tempatnya enak nih, karena memang masih belum banyak yang jualannya. Kalau kita beli di RSPP, waduh, ramenya bukan main. Tapi di sini kosong. Halo Mas, siapa namanya Mas? Wawan. Mas Wawan. Ini udah lama belum Mas di sini? Pembangunan ini apa? Saya yang jualannya. Jualannya? Kalau sama di situ 3 bulan sama yang di sana. Oh, yang di sebelah sana ya. Jadi tadinya di sebelah sana tuh, teman-teman. Tapi nggak jauh pindahnya, masih dalam pertokoan yang sama sekarang di sini. Iya. Gimana? Mantep di sini. Ngaruh. Banyak nggak sih yang makan? Kalau di sini banyak ya? Banyak. Cuman nggak seramai di sana. Nggak lah, ramai di sana ya. Iya. Kayaknya ada cabang yang di Bintaro juga ya? Ada, yang di sekitar satu. Sektor? Satu. Yang oh, berarti tempatan itu. Oke. Berarti ada dua ya? Iya. Sini sama di... Oh, Bintaro ada tiga, Mas. Oh, di Bintaro ada tiga? BSD? Empat, BSD baru ini. Baru ini? Iya. Sama yang pusatnya di RSPP ya? Iya. Yang punya sama tuh semuanya? Iya. Saudara lah.
Oh, sesaudara ya. Siap-siap. Di sini ada sate telur ya, kalau nggak salah ya? Paling cuma kambing sama ayam. Oh, kambing sama ayam ya. Jadi telur nggak ada? Iya. Berapa ini kalau satenya, sate ayamnya? Kalau sate ayamnya 30, satu porsi. 30, satu porsi. Iya. Belum pakai lontong? Belum. Kalau lontongnya? Kalau lontongnya 8.000 jadi 38. Oh, iya. Kalau sate ayam sama, sate kambing, itu satu porsinya? 60. 60. Sama pakai lontong 68. Lontongnya satu itu berarti ya? Iya. Thank you Mas Wawan ya. Baik. Ini siapa nih? Oji. Oji? Iya. Oh. Yang satu bumbunya dipisah ya, Ji? Dipisah. Yang enggak pakai lontong? Sate RSPP yang ada di BSD ini satenya. Sengaja saya nggak pakai bumbu kacang. Sengaja saya nggak pakai bumbu kacang. Jadi cuman sate nanti pakai kecap. Ini bumbunya kayak bumbu untuk sate kambing. Bumbunya kayak bumbu untuk sate kambing ya, jadi tomat ya, tomat, cabe. Nah ini satenya, kita coba ya. Kalau sate ada spesial ya, nggak usah tanya, mantep. Kasih kecap. Ambilnya nih. Kita kasih. Kita coba ya. Ini diaduk dulu. Wah, si kucing udah ngeliatin aja. Mantap. Saya pesan 10. 10 itu 30.000. Enggak pakai lontong. Kalau pakai lontong 38. Cuman aku senang satenya apa daging semua nih. Ayam. Iya, ayam ada. Sate ayamnya itu, ini tengahnya nih, ada gajinya nih. Nih, udah gede sih. Jadi kita keluarin ya. Nih, tuh. Ya, gajinya. Karena saya lagi diet, jadi saya nggak makan gajinya. Caranya gini nih. Diambil, cabainya minyak-minyak lah. Mantap. Ini gara-gara pakai gaji nih tadi. Oke, makan nasi. Halo Ibu. Hatinya biasa. Ya.
Jadi untuk orang diet bagusnya sate aja, jangan pakai gajinya, jangan pakai lontong juga. Bagus, jatuhnya kan protein dan ini nggak digoreng. Dan kata dokter pun harus banyak makan protein. Makannya nih sate biasa nih, sate bumbu kacang sama lontong. Perasaan Bu tadi baru makan bakso. Ronde kedua. Tapi enggak apa-apa sih kalau satenya aja. Kenapa? Lontong? Lontongnya padat. Ininya enak ya, bumbunya ya. Aku seneng bawangnya nih, bawang goreng. Iya, kok saya nggak dikasih bawang goreng ya? Gawe, udah habis. Tuh, eh kucing. Sukses terus ya, Mas Wawan. Mas. Tadi dulu Oji. Mas Oji, thank you ya. Oke, Bapak baik. Terus saya main lagi ke sini. Siap. Ya. Kasih. Tuh, udah selesai makan-makannya. Ntar kita cari tempat makan yang lain ya. Jadi lokasinya ini ada di ini apa nama pertokoannya, Mas? Ini Pasar Modern Timur 2, Bapak. Pasar Modern Timur 2. Oh, ini di pertokoan Pasar Modern Timur 2. Ini saya kasih lihat ya. Nah, ini Jalan Raya BSD ya? Iya. Ya, ke arah sana itu ke BSD Junction. Ke sana ke arah Ciater Pamulang. Nah, itu tol. Jadi kalau dari sana nih ya, dari BSD Junction muternya di depan Intermart. Bisa masuk sini. Kalau dari Ciater langsung aja, itu pintunya tuh. Pintu masuk persis ada di pojokan. Ada Mas Wawan sama Oji. Thank you ya. Baik, assalamualaikum. Salam. Ah ini. Ya rame, yuk ramein yuk. Enak kok. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.